Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Reni Pardi. Di video kali ini saya akan membagikan resep masakan jengkol campur tongkol dan sayur toge campur wortel. Bahannya ada cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, ikan tongkol ukuran kecil, serta jengkol. Sedangkan untuk sayur, bawang merah, bawang putih, wortel, daun bawang, dan seledri, dan juga toge. Bahannya semua sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Pertama, panaskan minyak, lanjut goreng jengkol terlebih dahulu. Jangan lupa dibolak-balik biar matang merata. Setelah masak, lalu diangkat dan masukkan ke dalam air yang sudah disediakan. Ditunggu sekitar 5 menit biar jengkolnya empuk dan lunak saat dimakan. Lanjut penggorengan ikan. Menjelang ikannya matang, kita lanjut penggilingan terlebih dahulu. Di sini saya pakai chopper saja ya teman-teman. Pertama, masukkan cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, air, dan sedikit garam. Lanjut, saatnya untuk mencoper. Jangan lupa dibolak-balik ikannya ya teman-teman, biar matangnya merata. Dan lanjut diangkat. Di sini jengkolnya ku geprek terlebih dahulu ya teman-teman, biar bumbunya meresap saat dikasih cabai. Lanjut panasi minyak dan masukkan cabai ke dalam minyak tersebut. Aduk sampai merata. Kasih sedikit penyedap MSG dan diaduk lagi. Setelah masak, masukkan jengkol serta ikan tadi. Jangan lupa diaduk biar tercampur rata. Dan lanjut masukkan ke dalam piring. Inilah hasilnya. Lanjut pembuatan sayur. Pertama, saya potong terlebih dahulu daun bawangnya, daun seledri, bawang putih, bawang merah, dan juga wortel. Di sini saya potong wortelnya bulat-bulat saja ya teman-teman. Lanjut panasi minyak, masukkan bahan yang sudah kita potong tadi. Jangan lupa dibolak-balik biar matang merata. Setelah itu masukkan toge. Diaduk lagi. Dan kasih sedikit air serta penyedap. Lanjut diaduk lagi biar matangnya merata. Setelah matang, masukkan ke dalam mangkok.
Dan inilah hasilnya. Menu ini cocok banget untuk sehari-hari ya teman-teman. Simpel dan mudah. Kalau soal rasa, enak sekali ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.